Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi di channel Eka Purwati. Ini nih lihat berita, Hong Kong menjadi kota dengan biaya hidup termahal sedunia. Itu jadi pengen iseng nih guys, abisnya berapa sih kalau setiap kali libur sebagai TKW di Hong Kong ya? Ini biasanya saya memulai hari dengan sarapan di rumah. Ini masih ikut majikan ya, jadi nggak bayar itu. Biasanya makan bubur instan oatmeal aja sama susu sama coklat bubuk. Terus habis itu ikut kelas yoga, ada yang berbayar juga, tapi saya pilihnya yang gratis guys. Kalau kalian mau silakan cek di kolom deskripsi di bawah ini ya, ada websitenya, kalian tinggal daftar aja. WB itu tempat berkumpulnya teman-teman sesama BMI di Hong Kong ya guys. Ramai banget di sana. Ini naik siupa atau minibus itu bayarnya 10,8 dolar. Pemandangannya indah banget. Ini adalah di pantai Deepwater Bay. Nyampe di Causeway Bay, saya langsung beli minum. Kali ini beli susu kedelai aja. Habis itu makan siang. Biasanya makan nasi kotak, tapi ini kebetulan ada nasi bungkus, jadi beli nasi bungkus aja. Harganya 25 dolar, guys. Sama tumis buncis, tempe kering, ikan asin disambelin, dan ini bakwannya gratis dari temanku. Hehehe. Aku jarang banget makan malam, jadi habis latihan aku beli ini frozen yogurt di IKEA sama minum teh Rosella, itu totalnya 23 dolar. Beli pulsa yang 20 dolar aja buat nambahin masa aktif. Seharian belum makan buah, jadi tadi aku lihat apel, beli satu apel seharga 5 dolar. Waktunya pulang ke rumah guys, naik siupa atau minibus yang sama waktu aku pergi tadi, 10,8 dolar. Naik minibus, beli susu kedelai, makan siang, minum dan es krim di IKEA, pulsa 20 dolar, apel dan naik minibus buat baliknya, total semua ada 105 dolar 1 sen. Kalau dirupiahin jadinya dikaliin 1930, totalnya jadi 202.843 rupiah guys. Jadi segitulah pengeluaran saya selama liburan guys, sudah murah banget. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang udah nonton.